Gila cuy, warnanya hijau-hijau kayak rumput tetangga gitu. Sayur nangkanya tuh. Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Come back lagi ya bersama aku Lucy Alsuria. So guys, kali ini aku bukan mau bikin video reaction guys, karena handphone aku metong guys ya. Jadi aku habis kena musibah guys. Nih, layar LCD-nya juga kena guys. Jatuh dari kamar mandi tuh ini banget. Jadi yang pertama tuh ini guys, aku tuh mudah banget ngerusakin barang gitu kan guys. Gak tau lah, tangan jemariku ini ya. Nah ini tuh yang pertama sekali guys ya, baru beli handphone baru seminggu terus jatuh di kamar mandi. Aku tuh kemana-mana selalu bawa handphone guys, walaupun di dalam kamar mandi aku bawa ya. Terus ini tuh pecah guys tuh bagian kameranya, tapi masih bisa jalan ininya, retak sih sebelah sini. Ah, pas kemarin jatuhnya ya cuy, parah banget, parah. Dan tuh lihat, parah banget cuy. Ya mungkin next someday ya aku bikin lagi, mau dibenerin dulu, tapi nggak tahu kapan mau benerinnya guys. Rencananya aku mau beli ini dulu LCD-nya, terus baru aku minta jasa gitulah. So guys, jadi kali ini aku mau bikin ya, akhirnya aku sementara nggak bisa bikin video reaction. Jadi kali ini aku mau bikin video makan guys, daily vlog, tapi kali ini aku mau makan-makan. Hey guys, nih nasi bungkus ya. Tuh, walaupun gak terlalu rapi ya. Nih guys, jadi hari ini aku mau bikin video makan aja lah guys, makan nasi bungkus, bungkus ASMR guys ya. Ini nasi bungkus ayam guys ya. Ini sudah segini tuh 10.000 guys, murah banget, murah meriah, terus banyak lagi. Terus ini ada sambal hijau, sambal balado, Oke guys, dan ini ya sayur favorit banget, sayur nangka. Ini tuh enak banget, parah cuy, parah. Dan ini nasi bungkusnya guys. Di sini udah ada daun singkongnya, ada timun guys ya, daun singkong, terus ada nih ayamnya, dan ini adalah ayam bumbu. Sebenarnya aku ayam sambal tapi diambil. Oke guys, kita langsung saja. Aku cuci tangan dulu guys ya. Ini aku sudah menyediakan cuci tangannya guys ya. Tuh diaduk, diaduk ya, dikucuk-kucuk, digobok-gobok-gobok ya, bersih dah. Oke, tuh udah bersih guys. Oke guys ya, aku makannya pakai tangan aja. Ini tangan ribet nih, ampun. Ya ampun guys, susah banget, parah. Membukanya aja susahnya, minta ampun. Ini dikebetin banget nih, seharusnya pakai ini aja ya karet. Oh kayak gini kan kesian nanti yang tukang belinya. Untung ini dibungkus ya guys. Coba kalau makannya dibungkus sambil makannya di sana ya kan. Kan gak lucu say. Okay. Ya ampun say, gila. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Parah cuy. Karena jemari-jemariku ini pendek kukunya guys. Jadi panjang sedikit nih ya. Panjang sedikit aku potong, panjang sedikit aku potong guys. Jadi aku tuh gak ini banget sih, gak terlalu ngurusin kuku cuy. Oke. Oke guys, makan say. Aduh, aku tuh gak bisa kalau gak kayak gini say ya. I'm sorry ya say. So kita langsung ambil pelan-pelan cus. Mari. Gila cuy, warnanya hijau-hijau kayak rumput tetangga gitu. Ups. Dan terus sayur nangkanya tuh, ya ampun cuy, hangat-hangat gimana gitu. Dan baunya itu bau bumbu rempah yang khas banget gitu. Oke. Kalau nggak ada kuah tuh kurang nikmat aja gitu guys. Oke, kita turunin dulu guys. Oke, saatnya kita makan guys. Nih, ini tuh ini guys ya. Nah ini tuh sayur nangka guys. Ini tuh enak banget guys.
Oke. Ini bukan, ini sih bukan warung Padang guys ya. Bener-bener rumah makan gitu. Oke. Gila cuy. Ini guys ya. Enak banget. Kalau bahasa kampung aku guys namanya, kalau enak itu lemak nian. Lemak nian. Sayur nangko nih. Tapi sambalnya ini loh guys, parah, enak banget cuy. Oke. Ya, enak banget. Enak banget guys. Makan aku guys ya. Mari guys, makan bersama kita ya. Bagi sayur nangkanya, aduh sedap banget cuy. Kita seluruhnya guys ya tuh. Mentong abis coy. Pokoknya ini tuh gila, super super enak banget guys. Ini tuh makanan bumbunya itu, ya ampun, ayam bumbunya itu khas banget guys. Parah gak sih? Nih kita campur lagi guys ya. Nih pakai apa, daun singkong ya, daun singkong rebus tuh, ditambah dengan, kita campur dengan sedikit sayur nangka dan rasanya. Gila cuy. Wah, enak banget, parah cuy. Parah, parah banget. Oke. Tuh. Nasinya ini tuh lembut pas kan, ada nasi tuh keras kan guys. Ya ini tuh lembutnya pas banget cuy. Apalagi sayur nangkanya empuk-empuk gitu loh guys. Wow, mantap cuy, mantap, mantap. Malah sayur ininya sih kurang kamar aku, kurang banyak guys, parah banget gak sih. Ini sausnya 2 bungkus deh gue makannya. Gue tuh kecil aja badannya tapi makannya banyak. Oke okay, guys. Gila cuy, enak banget parah. Bumbunya ya, bumbun ayamnya ini, kok gak tau sih bumbunya bumbu kuning atau bumbu ini ya, bumbu rica-rica. Tapi gila cuy, mantap banget tau gak. Wah. Ini sambalnya lagi. Gila cuy, selain baunya enak banget, rasanya gila cuy, pizza lewat mah.
Oh, mantap. Ini mantap banget kalau makannya di lesehan ya kan guys. Wah, tambah nikmat banget dong. Wow, very very delicious guys. Gila cuy, enak banget parah. Terus kita makan. Okay guys. Ini tinggal ini aja guys, jadi aku tuh nggak suka bagian ininya, terus ada kulitnya ini, aku nggak suka guys. Jadi aku ngambil bagian daging-dagingnya aja. So, bagian terakhir guys, ini sayur nangkanya. Ini sayur nangka yang paling enak banget cuy. Mantap. Terus bagian yang terakhir, timun. Timun ini bagus banget guys, jadi jangan sampai ketinggalan dimakan.
Guys, udah kenyang ya. Dan so guys, kira-kira video apa lagi yang bakal aku bikin guys? Silahkan kalian punya request, silahkan komen guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. See you, bye.